terima kasih masih bersama kami di Newsroom Weekend. Dan saat ini kita masih bersama Mbak Dian dan kita lanjutkan lagi perbincangannya. Mbak Dian, saya mau tahu nih kalau untuk jam operasionalnya sendiri nih di Climb On dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau operasional sesuai dengan mall. Jadi buka mall jam 11 sampai jam 9 malam. Tapi tetap aja kalau misalnya mau datang ke sini harus appointment via WhatsApp. Oke, jadi selalu harus appointment ya. Harus. Karena harus memastikan nih nanti jumlah orangnya berapa dan juga instrukturnya yang bisa ngajarin juga ada berapa. Iya, betul. Tapi kalau di sini untuk instrukturnya ada berapa orang ya, Mbak? Di sini sekitar ada 4 orang. Ada 4 orang. Mm-hmm. Tapi itu bisa untuk ngajar. Bisa. Misalnya tiba-tiba langsung banyak banget, crowded banget. Bisa. Aman ya, Mbak. Aman. Nah, kalau untuk biaya gimana, Mbak? Kalau untuk biaya dewasa Rp80.000, kalau untuk anak-anak Rp60.000, kalau untuk yacht itu Rp70.000. Yacht itu usia remaja ya, 13 tahun sampai 17 tahun. Oh, jadi gitu. Paling muda kalau untuk diterima anak-anak dari 13 tahun itu, Mbak? Anak-anak tuh 5 tahun. 5 tahun? Iya. Anak-anak 5 tahun sampai 13 itu Rp60.000. Nah, kalau untuk kita sudah membayar, sudah appointment, ini kita bisa Climb On berapa lama nih durasinya, Mbak Dian? Kalau untuk private class 2 jam, delay service 2 jam, selebihnya bisa secapeknya. Oh gitu, secapeknya? Rp80.000 itu bisa secapeknya. Wah, pemirsa, nah mau olahraga, capek, apalagi selesai makan banyak nih, karena abis lebaran, ini cocok banget ya, cocok Mbak, banget. Climb On ini. Cocok banget. Nah, kalau untuk atlet sendiri, Mbak, kan kalau misalnya kita ambil kelas private, ini seperti apa fasilitas yang didapatkan, terus biayanya seperti apa? Kalau private class ya, private class itu sudah termasuk sama instrukturnya selama 2 jam. Apa aja sih yang didapat? Ya pasti materi, teknik-teknik pemanjatan yang digunakan itu apa. Bagaimana cara pegangan, bagaimana perpindahan kaki, bagaimana movingnya seperti apa. Materi-materi dasar sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ada satu jalur yang agak susah, biasanya instruktur yang mencontohkan gerakannya seperti ini. Jadi kalau misalnya orang awam langsung ujuk-ujuk datang ke sini, bingung, ini apa ya, ini gimana maininnya, kan mereka suka bingung. Nah, fungsinya instruktur itu adalah untuk mengarahkan. Gerakannya kayak gini ya Kak, tangannya seperti ini, kakinya nanti diginiin, nah seperti itu sih fungsinya instruktur. Seru banget dari cerita Mbak Dian aja, seru banget Mbak, aku mau coba dong. Boleh. Nah kalau berani. Pertama, harus berani. Harus berani ya. Udah datang ke sini masa nggak berani, pemirsa harus berani. Apa nih yang mau dipakai dulu nih persiapannya? Oke, pertama yang dipakai adalah seat harness. Nah, seat harness. Cara pakai seat harness itu adalah bagian atasnya dulu. Makanya seperti kayak celana. Kakinya masuk seperti ini. Oke. Lalu pertama yang di-adjust adalah bagian pinggangnya. Nah, ini pakai seat harnessnya yang adjustable. Adjustable itu seat harnessnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Tapi sebenarnya kita juga jual seat harness yang untuk personal. Jadi kalau personal itu ada size-nya, Kak. Ada S, M, L kayak gitu. Kalau ini karena harness gym yang disewakan, jadi bisa di-adjustable, dibesarkan, dikecilkan. Pertama yang bagiannya yang dikecilkan adalah bagian pinggangnya terlebih dahulu. Ya, setelah ini serasa nyaman, nggak boleh longgar ya. Harus kenceng ya, harus biar kenceng. Aman. Iya, dan itu harus di atas pinggang. Di atas pinggang. Nah, setelah ini dirapikan, lalu bagian pahanya. Nah, pahanya yang dikecilkan seperti ini. Nah, fungsinya di sini juga ada instruktur perempuan, biasanya untuk bantuin menggunakan seat harness untuk yang perempuan juga. Gitu. Jadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mengutamakan rasa nyaman, lebih tepatnya pemirsa. Nah, ini udah ready, baru pakai sepatu. Sepatu panjat khusus. Kenapa sih sepatu panjat itu sempit-sempit? Dan ini kecil, Kak. Jadi 38 itu kecil. Ujungnya itu pasti kelihatan sempit. Kalau orang awam bilang, Kak sakit Kak ini, sakit sempit. Ya emang sempit. Sepatu panjat emang sempit-sempit. Kenapa gitu. Harus sempit? Karena media yang dipijak itu kecil-kecil Kak, kayak gini. Kalau misalnya besar, sepatunya kebesaran, gak bisa nginjek malah kepleset. Bahaya. Mending ngebungkus, kakinya ngebungkus. Terus, dan lagi pula kalau untuk menginjak poin, sepatu panjat itu yang dipakai ujungnya aja. Jadi harus gini ya. Ujungnya aja yang di. Kalau yang ini nih, apa nih? Apa tuh? Nah, ini kantong. Namanya chalk bag. Isinya magnesium. Magnesium itu untuk biar tangannya enggak licin. Oke. Nah, di dalamnya ada chalk ball seperti ini.
chalkball diisinya di magnesiumnya. Jadi kayak diremas-remas aja gitu biar magnesiumnya keluar. Oh, pada saat kita megang ini ya. Mm-hmm. Nah, ini cara pakainya diikatkan aja ke pinggang. Okay. Kayak gini. Bentar ya. Ini pemirsa isinya magnesium ya, bukan makanan loh. Bukan. Kita kan manjat nih. Bukan cemilan ya. Bukan cemilan ya. Beda nah, kali ini. Makanya kayak gitu, Kak. Jadi pada saat nanti manjat dicok gini baru manjat kayak gitu. Oh, nah, gimana pemirsa, udah cocok untuk manjat? Yuk, Mbak Dian. Cocok. Cocok banget ini. Mau coba jalur kita yang harus paling coba jalur yang paling gampang. Gampang. Nah, sebelum manjat, Kak, mm-hmm. di sini kita biasanya edukasi. Edukasi untuk pemanjat pemula. Mm-hmm. Itu namanya climbing call. Mm-hmm. Climbing call ini adalah aba-aba pemanjatan. Aba-aba pemanjatan salah satu SOP dari safety prosedurnya di climbing. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk apa sih aba-aba ini? Untuk menjaga tidak ada miskomunikasi antara climber dan belayer. Belayer adalah orang yang mengamankan pemanjat. Oh, jadi saya namanya climber dan saya adalah belayer. Kayak gitu. Nah, sebelum manjat, Kakak pasti kan bilangnya belay on. Nanti aku akan jawab on belay. Setelah Kakak mau manjat bilangnya climbing, nanti saya akan jawab climb on. Kalau mau turun bilangnya lower me, nanti saya akan jawab lowering. Oke. Gitu. Ini memang udah standar internasionalnya seperti ini. Dan semua pengunjung harus kita edukasi. Ini hal yang penting. Semuanya kita edukasi climbing call. Oke, belay on, climbing, lower me. Oke. Oke. Udah siap banget nih. Kalau dari ya. Gayanya. Fokus aja, lihat atas. Oke. Nah, sebentar ya. Nih Kak Dian ikut manjat juga atau jaga di bawah? Aku jaga di bawah dong. Gitu. Aku belayer. Ya. Oh, iya, iya, nanti manjat iya, aja iya. ke atas. Fokus, jangan lihat bawah. Oke ya, belay on bilangnya gimana? Belay okay. on. Belay on. On belay. Ya. Fokus lihat atas, fokus lihat atas. Ya. Jangan pada ketawa dong. Ya, kakinya angkat. Ya. Gampang kan? Oh iya, gampang banget. Biasa olahraga. Kalau biasa olahraga gampang, atur nafasnya sekarang. Nah, di kaki, tangan, kepake semua. Sama core perut juga kepake. Kaki kanan angkat, kaki kirinya angkat, atur nafas. Oke. Okay. Kaki, ya lanjut, dorong, kakinya bantu dorong. Udah? Oh udah? Ya ampun. Enggak. Oke, okay. Ini ngomongnya lower me gitu ya? Iya. Kenapa gue kok jadi takut? Pegang talinya, Kak. Oh, ini yang megang talinya. Ya, dua-duanya. Dua-dua tangannya. Ya, duduk, duduk. Okay. Turun ya. Iya, oke. Okay. Tadi kok naik gampang ya? Oke. Okay. Ditahan. Seru banget pemirsa. Makasih loh Kak Dian. Ini pengalaman pertama yang seru banget. Pemirsa harus cobain deh. Di atas tuh memang kayak kita manjat-manjat. Bener kata Kak Dian, gak usah lihat ke bawah. Manjat aja sampai atas. Fokus. Fokus sampai atas. Nah pemirsa, saya nanti akan ajak pemirsa lagi untuk manjat-manjat zona yang lain. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Newsroom Weekend. Makasih loh Kak Dian. Sama-sama. Seru banget. We'll be right back.
pemirsa, sebelum saya lanjutin sampai ke atas nih, saya ingin sampaikan ke pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan segeralah vaksin pemirsa. Nah pemirsa, karena berhubung baru kelar lebaran nih, Climb On bisa jadi salah satu pilihan Anda untuk mengurangi kalori dan juga bisa menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri, sampai jumpa. Saya lanjut manjat lagi ya pemirsa. Masjid An-Nawir merupakan salah satu masjid bersejarah di kawasan Jakarta Barat. Masjid ini menjadi salah satu bukti nyata masuknya syiar Islam ke Nusantara. Masjid berdiri sejak tahun 1760 Masehi. Masjid ini berlokasi di wilayah permukiman padat penduduk dengan luas tanah 2000 meter persegi dan luas bangunan 1500 meter persegi. Perpaduan gaya neoklasik bercampur timur tengah dengan pilar bangunan penyangga menjulang tinggi, serta ornamen jendela lebar dengan langit-langit masjid yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi dapat terlihat saat kita masuk ke dalamnya. Sementara untuk lantai masjid ini terbuat dari marmer yang merupakan khas bangunan Eropa pada zamannya. Ketua Pengurus Masjid An-Nawir, Diki Abu Bakar Basandit, menjelaskan, awalnya Masjid An-Nawir berdiri tidak semegah seperti saat ini. Awal berdiri, luas masjid ini hanya sekitar 500 meter persegi. Namun sekitar tahun 1850 atau abad ke-18 memasuki abad ke-19, masjid ini direnovasi total. Luas Masjid An-Nawir menjadi 2000 meter persegi. Masjid ini dibangun pada tahun 1760 Masehi. Dalam kondisi yang tidak seluas dan sebesar ini. Nah, namun terjadi perluasan sekitar akhir daripada abad 18 sampai memasuki abad 19. Nah, dan kemudian terjadi perubahan dan perluasan daripada masjid ini dengan bangunan yang sampai saat ini masih kita bisa saksikan. Dari semua bangunan-bangunan yang memang dari bangunan abad 18 itu tidak ada satupun yang dirubah. Meski sebelumnya sempat dipugar, namun tidak ada satupun bentuk bangunan, baik eksterior dan interior masjid yang dirubah. Hanya direstorasi sedikit dengan polesan-polesan kecil, khususnya di bagian lampu agar tampilannya lebih indah tanpa menghilangkan nilai orisinalitas dan estetika sejarahnya itu sendiri.